Sul, iya Sul, pak. tobat Sul. Kamu hari ini pokoknya harus balikin ya semua barang-barang teman-teman kita, Sul. Iya pak, aku mencoba, tapi aku takut pak menggema. Balikin ya, balikin. Iya, aku balikin ya, aku balikin ya, iya aku balikin. Harus balikin. Iya, ini aku udah pegang barangnya nih. Jangan dipakai, lepas. Ini sudah. Udah aku pegang nih. Gue tinggal balikin doang. Gini tapi Pak Gem, Samsul harus cerita. Apa? Iya. Kok aku yang ditolong? Kalau aku udah gak punya item Pak Gem. Salah script. Oh iya, itu pun hilang ya. Mau hilang kenapa Pak? Itu sebenarnya di luar konteks sih kejadiannya. Ceritanya cukup panjang jadi ya enggak usah lah. Ya ampun, Pak. Aku punya boneka nih, Pak. Tuh. Mau ditimpa pakai rok, Pak, kok aku punya boneka nih. Tuh, makan tuh. Langsung diambil dong sama Pepe. Mirip Pak kelakuannya, Pak. Enggak usah diem, Pak. Jadi ini gimana Pak Gem? Ya udah ini kan Pak Gem, Pak Gem lagi di sekolah nih. Ya, tapi aku takut sama Bang Gema. Takut dimarahin. Takut sama Gema atau takut sama aku? Ya aku takut Pak Gem. Ya aku takut sekarang takut gini, takut. Ini. Ya ampun. Saya satu ini loh sombong sekali punya armor full gitu kan. Tidur cangkul loh. Aduh. Pokoknya harus minta maaf sih Sul dengan kelakuanmu saat ini. Iya, aku minta maaf. Kan kita juga baik-baik tadi nyampaikannya, enggak ada sama sekali. Tadi Pak Gem nodong aku. Oh, sangat tidak mengancam dengan mengeluarkan crossbow. Sangat tidak mengancam ya. Mantap sekali. Enggak panik. Ya. Ampun ya. Kan. Bu, saya mau ditodong, Bu. Bu, saya mau ditodong. Paudin tuh. Tuh Samsung nakal Paudin. Paudin. Ya ampun. Ada Pak Doni. Mana Pak Doni? Mana? Ya Pak. Kurang. Ada dua. Ada dua ya. Pak Doni ya, Pak Doni atau Pak Doni? Pak Doni. Kem. Ayo lu. Halo Pak Doni. Halo Pak Doni. Kamu yang kemarin ngancurin kelas B tampol tak kau nih? Ayo lu. Mana Lestial? Nggak mau bener di kelas B. Ayo lu. Kemarin ini Pak udah diurus Pak sama Lestial pokoknya Pak. Ku sepak pala kau nih. Kok suara Bapak berubah terus ya Pak ya? Iya Pak. Bentar. Pak. Botan. Kurang ajar game. Pak lu Pak. Dimarahin lu Pak. Apa Pak? Kenapa? Samsul, Pepe, kamu lihat tadi Samsul kan? Samsul. Bukan aku. Bukan aku, nggak mau. Kabur aku bilang Pak Doni, ini Mbak Doni nih. Ini jadi kelas layang anjir. Iya loh, kita terbang. Pak jadi hancurin semua Pak, ya Allah. Pak. Jatuhkan, bener-bener ya. Perusak properti ini. Properti sekolah dihancurin. Ya Allah. Aduh. Main parkur. Bener-bener orang ya. Sini guys. Apa yang nunjukin sesuatu nih? Pagi. Ini di laki-laki dilarang masuk pagi. Pak, cowok dilarang masuk, Pak. Enggak boleh, Pak. Saya cogan. Sorry ya, saya cogan juga. Loh, cogan. Kamu mau lihat sulap enggak? Apa mana coba lihat? Aku bisa punya sulap itu memunculkan seseorang dalam waktu sekejap. Wah, apa tuh? Coba. Ini ya, nih. Lihat sini, lurus ke depan. 3, 2, 1. Pak, itu sih. Masya Allah. Ngatauin lagi sekarang. Kok bisa terbang? Si bu
bulianya dijatuhin. Pak, ini bulian jangan dijatuhin atuh, Pak. Ya Allah. Ya Allah kan. Sul, kan gitu sudah dimarahin Sul nanti Sul. Ini bulian naikin lagi Sul. Ya. Pak, ini dimarahin kepala sekolah Blues Koji kan. Nah, bisa terbang lo. Wah, sulap nih asli. Sulap guys, bisa. Betul. Bentar guys. Ini kan kayaknya Gemak sama Matem dan nunggu ini. Kasian kan mereka udah bau jenazahnya udah sampai sini. Masya Allah, bau jenazah kata ya. Terus gimana Pak? Kita cari yuk. Kita cari yuk. Katanya sih di klub Kuda Lumping nih katanya. Ngapain lagi latihan apa boy band? Nah, sini. Ini klub ekspedisi. Ini klub ekspedisi. Oh iya, Pak. Sini Pak. Kita main Pak. Di sini dan. Coba di sini. Ini berisik-berisik apa sih? Loh. Eh, berisik-berisik kenapa sih? Halo. Halo. Aduh. Tem, sini lu, Tem. Sini lu, Tem. Tem, masuk lu, Tem. Enggak, Pak, Matem, buru-buru masuk, Tem. Kita tadi yang latihan tadi, Tem. Latihan. Oing. Ya, saudara-saudara dilelang, Ini ada problem nih yang lebih boleh baik. Tanya Pak Game. Ini kok di sini kok ada Samsul ya? Kebetulan kan Samsul emang udah join tim kita ya? Ini aku pengen ngasih tahu nih. Pengen ngasih tahu kalian apa? Ini ada Bentar. Kok lu tiba-tiba udah baik gitu ya? Kan kemarin terakhir kita lu marah sama gua. Kita marahan. Oh iya ya, aku lupa. Hei, kau apa yang udah lah kok jadi berubah lagi? Jadi berubah lagi dia. Lihatin. Waduh. Pes ini apa di luar pes? Kenapa orang mama aja? Kenapa? Jelasin. Kenapa? Jadi gini, kamu itu nggak ada alasnya. Sebel sama kalian kan, gara-gara ya, kemarin barangku hilang. Tapi sebenarnya tuh yang ngilangin barang kita tuh, ya PP juga ada sih yang ngilangin sih. Tapi ya, sebenarnya itu ya. Oke. Ya. Ini pay ini. Pung. Ini cocok banget dah. Gak cocok lu jadi babi kayak beneran deh. Ini ngeleng jadi babi deh. Oke. Terus kenapa ya? Kamu kan permanen. Jadi gini. Maaf, permanen. Jadi gini guys. Jadi gimana? Pak Game? Kok tiba-tiba Pak Game jadi baik gitu loh? Apa yang membuat Pak Game jadi insyaf gitu loh? Nah, itu baik gitu. Kenapa? Bukan aku insyaf gitu tepatnya sih. Kalian lebih ada akhlaknya kali ini gitu loh. Jadi aku sabar. Lebih ada akhlaknya dari kemarin. Di Pak Game yang kosong kan dari kemarin. Gimana? Iya. Aku tuh kemarin lihat loh di Shopee akhlaknya Matem dijual. IBWIB. Ya udah. Jadi gimana? Jadi gimana? Iklan anjir. Jadi gimana? Ah, mati nih. Enggak ada air. Jadi gimana? Sebenarnya yang ngilangin barang kita itu bukan PP. Terus
bukan di kita sendiri tuh yang ngeliatin barang-barang kita. Itu sini-sini aku tunjukin sini. Mana? Mana? Siapa ini langit? Yang langit tuh ini nih, sini. Di mana? Ini Pak Gem. Oh iya ini. Pak Guru Duhan ini. Loh. Enggak jelas serius. Lu lihat tuh di atas. Buset. Astagfirullahalazim. Ini kelas gua apa begini anjir? Ini kelas deh. Kelas gua. Iya. Ini kelas gua. Oh, itu Pak Guru. Gini guys, ini bisa dijaga sih, benar sih. Pak Gem, Pak Guru kan enggak pernah ke rumah kita. Rasanya dia punya rumah sendiri di kelas mulu. Jadi di kelas B tapi dia di bawah tiba-tiba. Jadi dia sebenarnya impostornya. Oh my god. Ini bagus tahu nih gurunya. Gem. Oke. Tuh lihat. Gem. Ini kok bercanda kan dia malingnya kan Pak Guru. Ini orangnya nih, Samsul nih. Samsul. Iya, jadi Samsul ini yang kemarin ngambilin barang-barang kita sebenarnya. Masa sih? Jadi Jadi begini. Aku enggak. Ya ini yang mau ngomong sabar, ini mau ngomong. Ya enggak usah ditodong juga, kalem kali. Oh, iya. Kalem aja gitu kan. Enggak bisa kalem, lu penjuru mending digebukin di Indonesia, penjuru digebukin. Ya. Jangan odong, jangan digebukin. Ya. Bagaimana gimana nih Pak, aku ditodong Pak. Bisain P. Udah. Aduh Pak, tolong Pak. Aduh. Ayo Gem, lanjut Gem, hajar Gem. Bisain P. Ya salah. Jangan Pak. Pak Gem, tolong Pak. Aduh. Bisain. Gitu Gem. Gitu sekarang. Kenapa belain Samsul? Pak, tolong Pak. Coba ceritain dulu kenapa dia bisa maling. Kenapa gua minta anjir? Gua enggak rela gara-gara dia gua berantem sama teman-teman gua. Iya sabar. Iya aku jelasin dulu. Kan kemarin itu kan aku kan dari base-nya Nevin ya kan. Aku lupa balik ke rumah. Nah, aku kelaparan, enggak ada makanan. Aku minta makanan ke kalian. Mau ambil padi. Minta makanan, tapi lu nyolong makanan. Iya, jangan gini dulu, dengerin dulu ya kan. Udah, jangan berkelahi, jangan dulu gitu loh. Iya sabar dulu. Sampai. Terus gara-gara Pepe lu gua digebukin lu. Dengerin dulu. Ngomong yang benar. Ya dia tadi dia ngomong benar. Lu ngomong semua. Sabar. Kok Samsul disuruh sabar? Untung ini teman gua satu. Otak makanya jadi dengkul. Penjara. Nah, gitu dah. Udah, begitu dah. Jelasin. Guys, tolong guys. Gimana? Kan aku jelas dari pertama kali kan. Aku kan lagi ngambil, mau minta makanan ke kalian. Cuman di desa Kuda Lumping tuh lagi sepi, gak tau kalian kemana ya. Tiba-tiba kalian balik. Terus kayak ngomongin tentang tempat rahasia gitu kan. Terus aku kayak pengen tahu, maksudnya punya tempat rahasia gitu kan. Pasti ada tujuannya gitu kan. Nah, abis itu kalian mau ke rumah Pak Gem tuh. Aku ikutin. Harusnya Matem ngeliat aku terbang sih waktu di rumah Pak Gem. Lihat gak, Tem? Enggak ada yang kaget sih. Enggak, gue dengar emang ada yang terbang, tapi gue gak lihat wujudnya. Nah, itu gue. Jadi kalian berusaha ngebujuk Pak Gem buat ikut lagi ke desa kalian gitu kan. Aku kayak... Tapi kenapa lu mintai gitu loh? Enggak. Lu alasan lu gak ada makanan. Iya sebenarnya gak ada makanan. Kenapa yang lu ambil armor sama senjata gua? Nah itu, armor gua juga hilang. Ya aku... Gimana ya? Aku juga... Kalian kan lagi ribut juga Pak Gem kan. Karena kalian dikira maling sama Pak Gem gitu kan. Jadi aku nge-trust isu lagi gitu loh, biar Pak Gem marah-marah lagi sama kalian gitu. Oh, biar kita berantem, biar kita enggak temenan. Maksud lu apa? Lu iri apa gimana? Apa lu disuruh orang? Iya, aku iri. Iya, aku iri. Kalian solid banget gitu loh, aku iri. Iya. Ya emang lu emang bukan lu emang di sini enggak punya teman. Emang lu enggak punya teman gitu yang sesolid kayak gua pagi MPP dan Matam. Nah, aku tiap hari dijadiin babu sama Elistial, capek.
Oh, kamu dijadiin babu sama Lester, kamu capek. Permasalahan apa lagi nih? Ini gue baru tahu lagi nih. Gue tahu nih, ada apa sebenarnya? Gue baru tahu lagi nih. Dan aku belum dibayar sama sekali sama Lester, aku berasa kayak. Hey, jadi kamu di kemarin belum dibayar? Belum, yang kemarin di pestanya itu aku belum dibayar sama sekali. Wow. Jadi DJ itu. Iya. Terus gini Zul. Lu dendam sama Lester, kenapa kita jadi yang kena? Nah itu kan kamu masalahnya Melestia. Ya aku iri aja sama kalian tuh, kalian berempat solid mulu. Aku tuh pengen punya teman kayak kalian gitu. Aku tuh si iri. Berempat. Tiga kan? Satu, dua, tiga manusia, satu babi. Astaga. Oke. Jadi ntar lu, ini gue baru tahu gosip baru nih gak bener juga si Celestial kagak bayar lu. Ini gue baru tahu asli. Lu gak dibayar sama sekali kemarin, DJ? Enggak, aku udah minta 20 mending. Terus katanya, iya ntar mu kapan gitu loh. Aku udah butuh sekarang. Waduh. Lu gak coba untuk bikin gua sama apa kawan-kawan gua sama Lestel berantem kan? Karena Lestel juga udah lumping loh. Enggak, aku gak bikin itu. Ya, kalian tahu kan, dari kemarin aku cecer pas dia ikut pestanya itu. Ya aku terus yang disuruh. Dan aku minta bayaran, ya, sampai sekarang belum dibayar. Oh, lu juga. Jangan-jangan nih pas kemarin yang kata gue lagi mau ngobrolin tentang pay game, lu datang lu mau nagih janji? Ingat gak lu? Iya. Yang lu disuruh cuman keluar sama Celestial, yang waktu itu lu, yang kita sempat lihat pada Trident. Ya, itu lu berarti ya? Iya, itu aku. Itu lu? Jadi lu di situ mau nagih janji ngutang? Iya, bener banget. Pay game, jadi lu pay game. Oh iya, sorry. Ini kebetulan kan, dia juga anak udah lumping ya? Hah? Siapa? Ya kan lu? Ya si Celestial. Anggota udah lumping juga. Dari tadi kalian masih masalahin Samsul. Iya. Enggak. Kita udah masalahin si Celestial. Oh, aku dari tadi lagi buka-bukain ini. Astaga. Iya. Itu anggota lu tolong diajarin Pak Game. Lu bisa enggak sih jadi ketua yang benar? Hah? Oh iya. Apa perlu gua jadi yang ketua? Wow. Kalau lu tuh harus punya wibawa Pak GM lu tuh. Gini Pak GM. Gua juga pengen kasih keluh kesahnya nih ya. Sorry nih ya. Gas, matam PP sini. Dengerin gua. Lagi. Gua tuh sekarang ngerasa Pak GM tuh enggak layak jadi ketua kuda lumping. Dia tuh terlalu anak-anak banget ya. Pak GM tuh terlalu anak-anak banget ya. Ngambek. Ada masalah tuh apa-apa maunya menyendiri, nggak ngurusin tim-timnya. Ini maksudnya apa ini? Pak GM gimana? Pak GM kenapa kok jadi ketua bukannya bertanggung jawab kepada anggota-anggotanya Pak, tapi malah ninggalin? Ternyata bukan kita kan yang salah. Ternyata ada orang lain seperti yang aku bilang. Ya, Pak GM kalau sebagai ketua harus sebagai berkepala dingin gitu loh. Jangan emosi terus. Masalahnya gini, dari kemarin aku udah berkepala dingin nih ya, dari awal udah kepala dingin gitu kan. Karena seringnya kepala dingin, akhirnya juga aku dipanasin juga Gem gitu. Siapa yang panasin kamu Pak Gem? Siapa? Mau ngadu pala kamu kalian ha? Ngapain sih? Kalian ngapain? Siapa yang bikin kamu panas? Siapa? Jadi mulai dari barang-barangku diambilin, aku masak ikan bakar jadi ini tuh kentang. Jadi gini loh guys, gini loh. Kalau aku nih ya, misalnya kalau kalian mau minta sesuatu sama aku tuh fine-fine aja bilang. Cuma ini kan pada nggak bilang, ngambil barang-barang, iron lah, apa-apa ya. Kamu kemarin kasusnya udah diganti, ya itu aku terima kasih. Ya, aku juga. Ya, maaf juga. Aku udah lupa lagi nih. Ya, aku juga minta maaf, Pak Gem. Ya, oke. Terus. Nah, tapi barang-barang yang lain gitu loh, Gem. Barang-barang yang lain gitu loh. Itu kan, apa ya? Kayak ya gini. Kayak izin gitu loh. Itu kan makanya aku juga lama-lama kesel juga gitu loh, Gem. Iya. Oke. Tapi kita sih udah ngejelasin bahwa bukan kita. Kita juga udah bersumpah bukan kita yang ngambil Pak GM. Tapi kenapa di sini Pak GM enggak percaya gitu? Kalau misalnya kemarin aku ngilangin, aku ganti Pak GM kayak kemarin, ya kan? Tapi di sini Pak GM tuh enggak percaya gitu sama anggota-anggota sendiri gitu. Harusnya Pak GM bisa ngebimbing anggotanya. Ya gimana Gem, kemarin tuh aku bener-bener udah pusing banget karena apa, barang-barangku udah dicolongin semua gitu kan, terus habis itu sarungku juga hilang, itu sarung satu-satunya yang selamat pas aku diselepet sama zombie lo Gem, itu gimana nggak berarti lo buat aku Gem. Oke. Sekarang makanya, gini deh, apa? Aku juga pengen kamu ngerti dari sudut pandangku ya Gem ya, aku tuh kayak gitu kan, aku tuh disakiti Gem.
capek gitu loh, Jom. Ya, aku capek. Emang Pak GM gak mikirin perasaan aku. Aku juga ngerasa tersakiti. Pak GM bilang aku nyuri. Pak GM bilang teman-teman yang lain nyuri. Padahal kita saling curhat. Kita udah bersumpah bukan kita yang ngambil. Ya, tapi kayak gitu caranya, Gem. Gini loh, Gem. Dengerin ya, Gem ya. Udah, aku minta maaf. Yaudah, aku juga minta maaf, Pak GM. Udah. Kita sama-sama emosi. Oke, gini, Pak GM. Pak GM, satu lagi. Udah selesai apa? Aku satu lagi ingin minta. Tolong urusin itu sekarang si Celestial ini ada masalah sama si Samsul. Kita harus ngomong sama Celestial nanti. Oke. Okay. Udah nanti kita bahas sama Celestial deh kalau gitu. Ya udah aku minta maaf ya. Eh Samsul. Iya, sekarang Pak. Masalah Samsul udah selesai belum itu? Bentar dulu. Ya ini. Balikin. Ya ini sabar nih. Mana? Ini pertama punya Bang Gema. Entity. Turun. Entity. Ini sama Matem. Ini bajuku. Iya Pak. Saya Bang Gem. Akhirnya tapi lagi. Gua ada hukuman buat lu. Iya gimana? Gua enggak mau lu coba ngebalin barang gua doang. Gara-gara kemarin gue sempat ribut sampai konflik, gue minta lo cariin Ancient Debris banyak 16 biji. Nah. Oh, gue gak mau tahu karena item-item gue kemarin gue preset pisang mati. Ya, tolong cari 16 biji. Ya. Oke, okay. Nanti gue cari. 1x24 jam lo kasih ke gue, oke? Okay? Oke. Okay. Mulai dari sekarang. Iya, iya. Kalau 1x24 jam gak dapat, nanti kita laporin nambah RT lo. Ya, laporin polisi. Laporin gua aduin ke polisi, gua aduin ke guru. Iya, iya. Biar rasa lu. Dari sana. Cari. Mau tahu. Lu cari entar lu enggak ada ke gua ya. Oke. Okay?